Oke, kita mulai bahas soal pertama. Ini soalnya diambil dari UN Kimia tahun 2014, tahun lalu. Paketnya, ini saya nggak tahu paket apa karena barcode semua. Jadi kita bahas di sini tentang struktur Lewis, ya. Jadi tentang ikatan kimia. Kalian bisa lihat soalnya di layar. Kita baca bareng-bareng ya. Jadi berikut ini beberapa senyawa kovalen. Ada CH4, ada NH3, PCl5, PCl3, CO2. Nomor atomnya masing-masing 12 untuk C, H1, N7, P15, Cl17, dan O18. Nah pertanyaannya, senyawa kovalen yang mengalami penyimpangan kaidah oktet dalam struktur Lewisnya adalah? Nah oke, sekarang kita mulai bahas. Dan kita akan membahas sesuai dengan tips yang tadi saya sampaikan di awal. Kalian bisa lihat di sini. Tips yang pertama, kita cari tahu apa maksud soal. Maksud soalnya jelas di sana ya. Di sana ada senyawa kovalen mana yang merupakan senyawa yang mengalami penyimpangan kaidah oktet. Jadi yang ditanya adalah yang mengalami penyimpangan kaidah oktet. Nah, ini yang ditanya. Terus kemudian data yang kita punya apa? Data yang kita punya tadi pastinya yang pertama ada senyawanya ya, ada senyawa apa aja di situ. Terus kemudian kita juga tahu di situ ada AR ya. Jadi ada AR untuk masing-masing CH, P dan seterusnya. Nah, kemudian dari data yang kita punya sekarang kita cari apa hubungannya kaidah oktet sama senyawa dan AR setiap senyawa tadi, setiap unsur tadi. Apa hubungannya? Nah, kita cek satu-satu. Kita lihat. Kita lihat di sini. Kita mulai bahas dari yang CH4. Kalau kita lihat, kita harus bikin struktur Lewisnya dulu ya. Jadi kalau bikin struktur Lewis itu, kita harus cari tahu si konfigurasi elektron atau elektron valensinya. Kayak C itu dia tadi kan katanya ada 12 ya. Kalau C itu 12, berarti dia konfigurasi elektronnya 2, 8, 4. Artinya valensinya dia ada 4. Jadi kira-kira ada 4 total begini. Oke, jadi ada 4. Kemudian itu CH4, ada H. H itu cuma 1, berarti konfigurasinya cuma 1. Dan di sini dia juga sama, ada H, ininya 1 juga. Ya, saya tandai pakai warna yang berbeda. Terus kemudian ada 4 H-nya, ya di sini ada H, kemudian di sini ada H, di sini ada H, dan di sini ada H. Kita cek, CH4, kalian masih ingat dengan kaidah oktet? Jadi kaidah oktet ini dia menyatakan bahwa jumlah elektron dalam suatu senyawa ya, jumlah elektron valensi dalam suatu senyawa itu sama dengan 8. Jadi kalau misalnya di CH4 ini kalian bisa lihat, kalian harus hitung ini titiknya ada berapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia mengikuti kaidah oktet. Jadi jawabannya bukan CH4. Ya, kita cek yang kedua. Ada NH3. Jadi ada N sama H3. N itu diketahui di sana elektronnya ada 7. Berarti konfigurasinya 2 dan 5. Kita tulis di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian ada H, hanya jumlahnya 3. Di sini 1, di sini 1 dan di sini 1. Oke, kita cek ada berapa dotnya, elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini juga memenuhi kaidah oktet. Berarti jawabannya bukan NH3. Berikutnya ada senyawa PCl5. Ya. Jadi ada P dan ada Cl. P dan Cl. Kita cek P itu di sana ditulis ada 15 ya. Kita cek elektron valensinya 2, kemudian 8, dan 5. Kalau Cl, dia ada 17, berarti konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, ini konfigurasinya, elektron valensinya ada 5 dan 7. Berarti kalau P, itu ada 5. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tinggal masukin Cl-nya. Cl-nya ada 7. Ya udah, tulis aja ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, yang di sini juga ya. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang perlu kalian lihat itu hanya atom pusatnya aja ya. Jadi kalau kayak ini, yang kalian lihat tuh ininya aja nih. Elektronnya ada berapa? Nah, sama di sini juga yang perlu kalian hitung itu cuma elektron di sini aja. Jadi Cl yang lainnya ini nggak usah dihitung. Nah, sekarang hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, salah. Ini PCl3. Berarti masih ada dua lagi ya. Harusnya dibuat. Di sini ada Cl lagi. Dia ngikat ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini lagi ada satu lagi. Ada Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, jumlahnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini jumlahnya ada 10 elektron. Padahal, kalau kaidah oktet kan harus 8. Ini ada 10. Berarti dia tidak memenuhi kaidah oktet. Artinya dia mengalami penyimpangan kaidah oktet. Jadi jawabannya yang apa? Jawabannya yang C, ya. Jadi yang menyalahi kaidah oktet adalah senyawa PCl5. Oke, terjawab soal nomor 1. Kita akan lihat ke soal berikutnya. Stay tune di Inibudi.